dari Wira Channel, di Amerika Serikat diperbolehkan menikah sesama jenis. Kira-kira bagaimana tanggapan umat Buddha di sana, Romo? Ya, tidak hanya Amerika Serikat, itu pun tidak di semua negara bagian. Ya, di Prancis juga boleh, ya, di banyak negara, lebih dari puluhan negara mengizinkan kawin sesama jenis. Kalau mau tanya umat Buddha di sana bagaimana, ya mesti tanya sana, jangan tanya saya, karena saya tidak tahu. Ya. Dan mereka nanti kembali kepada, itu diizinkan oleh pemerintah. Misalnya Australia, ya, dulu tidak mengizinkan kawin sesama jenis, ya, karena mereka menganggap gay atau lesbian itu penyakit, ya, penyimpangan. Tapi ternyata angka kejahatan sama saja, kan. Akhirnya mereka mengizinkan, silakan kalau mau kawin sesama jenis, ya, satu jadi istri, satu jadi suami, silakan, sepanjang dia tidak mengganggu orang lain, gitu, ya. Tapi Indonesia belum mengizinkan. Ya. Peraturan kita masih mengharuskan yang kawin itu laki-laki dan perempuan, ya, sesuai KTP, ya, begitu. Ya. Jadi ya terpaksa ganti kelamin kalau di Indonesia mau kawin sesama jenis. Ya. Saya tahu persis orang yang saya kenal baik itu kumpul kebo dengan laki-laki, ya, laki-laki kumpul kebo dengan laki-laki berpuluh-puluh tahun. Tapi selama orang lain tidak protes, ya nggak apa-apa.